Kamera gimana? Ready. Ready ya? Oke. Kembali lagi bersama gue, Mr. Frost. Jadi gue memulai channel YouTube Celoteh Omong. Bagi yang suka dengerin podcast Celoteh Omong, tau lah gue udah bahas apa di podcast gue. Gue udah bikin kira-kira 60-an episode yang berkaitan dengan berbagai hal. Dari current issue, interview dengan orang-orang yang gue kenal, orang-orang yang punya apa ya, cita-cita cukup inspiratif, juga teman-teman yang hidupnya dari susah jadi sukses banyak, dan juga soal berbau dengan tabu, plus. Nah, itu pasti tahu tuh yang udah dengar lama Celoteh Omong pasti ngerti tuh yang gitu-gitu tunggu. Tapi gue mulai mencoba YouTube. Kenapa YouTube? Karena gue melihat opportunity lain. Ada komunitas lain yang perlu gue sentuh dari situ. Karena menurut gue kalau podcast aja nggak cukup. Dari YouTube gue bisa nambah pendengar, nambah followers. Gue bisa sharing apa yang pernah gue dapat di masa lalu dan apa yang gue dapat sekarang kepada audiens baru gue. Jadi makin banyak yang kenal Celoteh Omong. Lalu apakah dengan ada YouTube ini channel di podcast gue hilang? Enggak. Justru saling dukung dong. Nanti ada channel podcastnya ada konten, YouTube juga ada konten. Dua-duanya saling dukung. Jadi gue nggak mematikan salah satu. Dan gue juga berusaha nantinya tidak ada konten sama di antara kedua platform itu. Nah, lalu gue mau bahas apa ya di YouTube ini? Sebenarnya kalau dibilang mirip dengan Celoteh Omong podcast nggak juga, karena di sini gue akan lebih kaya lagi untuk menceritakan hal-hal yang mungkin kalian tidak tahu, mungkin kalian pernah tahu tapi kurang dalam, akan gue bedah. Dan itu berhubungan dengan macam-macam skandal, tentang kasus-kasus di masa lalu, tentang kriminal, tentang keadaan ekonomi, tentang current issue juga. Tidak lupa hal-hal yang berbau tabu itu tetap akan gue ceritain sini yang berbau 18+. Jadi siapa tahu ada narasumber yang mau cerita YouTube instead of ngomong di podcast. Nah, langsung aja deh, langsung subscribe aja nih channel Celoteh Omong di YouTube ini dengan kisah-kisah sebelumnya. Mudah-mudahan menghibur dan menambah khazanah pengetahuan kalian. Kita tunggu berdasarkan gue di Celoteh Omong. Ciao. Apa nih gue?